Sekretaris Lurah Sukabura. Pada kesempatan ini beliau kebetulan ditugaskan dari kelurahan selaku ketua panitia pemilihan calon anggota LMK tingkat kelurahan Sukabura. Juga yang saya hormati Bapak Haji Soeharto selaku ketua RW 02 kelurahan Sukabura. Hadir juga Bunda Hajah Neneng Hasana selaku ketua kelompok PKK RW 02 Kelurahan Sukabura. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 001 sampai dengan 009 beserta stafnya. Yang saya hormati perwakilan Kader Dasoisma RW 02 Kelurahan Sukabura. Dan yang kami banggakan dan kami hormati sekalian tokoh masyarakat RT maupun RW 02 Kelurahan Sukabura. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita ucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita masih bisa hadir sama-sama dalam rangka pembentukan panitia pemilihan bakal calon anggota LMK RW 02 Kelurahan Sukabura. Mudah-mudahan nanti rapat musyawarah pembentukan PBC ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan nanti tentunya panitianya akan dibentuk dan seorang saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pembentukan panitia PBC ini sangat gampang sekali, karena dari Perda 4 ya tahun 2024 jelas panitianya hanya 3. Ya, ketua dijabat oleh ketua RW atau pengurus RW. Nah, itu jelaskan itu. Ketua dijabat oleh ketua RW atau pengurus RW. Artinya kalau ketua RW-nya tidak berhalangan, ya yang paling bagus adalah ketua RW. Ya. Terus yang kedua, ya sekretaris dijabat oleh salah satu ketua RT atau pengurus RT. Ya, nah ini pilihannya lebih banyak nih. Ya ketua RT harus 9 kan. Nah, nanti saya mohon bantuan dari ketua RW ya untuk melakukan musyawarah yang kira-kira siapa sekretaris yang akan dipilih. Ya, jadi sekretaris itu ketua RT atau pengurus